Hai teman-teman, assalamualaikum. Jadi yang kan ini hari Rabu, jadi insyaallah nanti besoknya lagi aku mau puasa dan ini masih jam 8 dan tadi aku habis naik sepeda beli ke warung kue popolulu yang kan kalau yang udah nonton video aku yang pertama kan aku udah bilang kalau setiap harinya aku itu suka beli popolulu itu buat makan kalau habis makan oatmeal ya. Dan ini alhamdulillah udah ada popolulunya yang okay. Ini dia popolulunya kan. Wow. Ini aku beli 5.000 satunya 1.000 dan aku mau makan. Jadi ini digoreng ya. Cuman yang tepungnya itu aku stop dulu, belum mau makan. Aku mau nyembuhin dulu 100%. Insyaallah kalau memang udah rasa baikan nanti bisa dimakan lagi kok. Oke, kita makan ya. Wow. Nah, ini yang banyak gula merahnya, guys. Jadi, kalau aku makan itu aku kupas kulitnya yang ada tepungnya ini dan yang di dalam yang aku makan. Karena ini mengandung tepung, aku lagi mau stop yang namanya gluten. Kita baca doa dulu ya guys. Amin. Tuh. Nah, yang di dalamnya ini isinya batata sama gula merah. Lagi gitu ya. Dulu waktu aku masih pantang yang kayak gini, biasanya aku ke pasar tuh dibeliin sama bapakku batata, cuman batatanya direbus dan dimakan. Itu aja udah nikmat banget, apalagi yang kayak gini yang udah dicampur kelapa sama gula merahnya guys. Ini kulitnya guys. Ini sisa kulitnya aja. Biasanya aku makan biasanya 3 aja. Kadang juga kalau misalnya lagi pengen banget makan ini, kadang sampai 6, 5, 4. 4 ini, kayak gini. Tuh kan, gula merahnya.
Kalau boleh tahu, silakan kalian komen apakah di daerah-daerah kalian itu jual kayak gini atau enggak. Aku hanya mau tahu aja. Soalnya yang aku tahu yang kayak gini cuman ada di Gorontalo ya. Yang aku tahu ya. Enggak tahu kalau ada di tempat lain atau di daerah lain. Ini udah habis. Yang ke 3 sekarang. Tak kupas dulu. Wow. Jadi, setelah aku makan-makan yang popolulu di yang dia ada di Gorontalo ini, dan paling aku suka ini, yang dekat dengan rumahnya aku. Karena ini, gimana ya rasanya itu beda sama yang lain. Kalau yang lain tuh warna apa? Batatanya gak manisnya, kayak bukan manis gula merah ya, cuman manis kayak pemanis buatan gitu. Jadinya rasanya gak terlalu worth it kayak gini. Alhamdulillah udah habis. Oke, sampai sini dulu ya videonya guys. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Karena kalau kalian subscribe itu, kalian bisa dapetin notifikasi kalau aku lagi upload video yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Bye bye. Assalamualaikum.